Oke, kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan. Kali ini saya sedang ngetrip pendek bersama LS223 Skuadron Darat yang dikomandoi oleh Bang Rahmat. Nah, ini orangnya. Sepi penumpangnya, Bang. Sepi. Aduh. Apa namanya ini, istilahnya bulan tanggung, Bang. Jadi buat kalian yang nonton video ini, yang mau ke Jawa ya, yang berada di arah Bukit Tinggi, Bangko, Sarolangun, Solo, Sijunjung, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, sampai ke Lampung sana, yang mau bepergian ke Jawa, baik hari ini tanggal 25 Maret 2021 ataupun besok 26, yang jelas bisa menunggu bus LS223 karena bangku banyak yang kosong ya, Bang. Iya. Bangku banyak yang kosong. Langsung saja bisa menghubungi nomor HP Bang Rahmat Sang Cincu. Berapa, Bang? Nomor HP 0813 61 61 86 462. Sekali lagi, Bang. 0813 61 61 86 462. Ya. Oke, kawan-kawan, itu nomor HP-nya ya. Jadi siapa tahu ada saudara keluarga yang mau ke Pulau Jawa, khususnya daerah Jogja, Jawa Tengah, dan Solo, bisa menghubungi nomor Bang Rahmat tersebut ya, ataupun menghubungi admin YouTube Raja Jalanan. Bisa tinggalkan komentar di bawah video ini, nanti akan saya sambungkan ke beliau. Nah, jadi artinya saling simbiosis, mutualisme. Sambil buat konten, kita sambil mempromosikan bus LS223, kawan-kawan ya. Nah, penumpangnya ini sangat sepi sekali. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim paket juga bisa menghubungi nomor HP yang tadi. Sekarang kita posisi masih di Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Purbalamo. Dan diperkirakan nanti sore, kalau enggak maghrib, di Bukit Tinggi ya. Jadi buat kalian yang berada di daerah Bukit Tinggi, bisa menghubungi nomor yang tadi, yang mau ke arah Pulau Jawa. Yang mau ke Jember juga bisa, nanti gampang, bisa dioper ke LS Jember ketika nyampai di Pulau LS Solo. Surabaya juga bisa. Karena memang ini lagi sepi-sepinya penumpang, bisa dibilang bulan tanggung ya. Lebaran masih jauh, ntar lagi bulan puasa, musim mudik juga masih jauh. Apalagi nih corona lagi masih merajalela. Iya. Oh iya, ada yang baru lagi nih di kru bus LS223. Boleh kita sapa ini dengan abang siapa? Ateng. Oh, Bang Ateng. Waduh, marga Bang. Regar. Regar. Oh, Bayu Regar ya. Bayu Regar. Itu anak baru saya itu. Saya marga Rangkuti. Kebetulan ada yang mengambil kakak saya, Bayu Regar. Wah, jadi anak baru saya Bayu Regar ini. Raja Mahamu. Oh, Ido anak baru nami. Karena ada Bayu Regar dari Sipirok yang mengambil kakak saya yang nomor 2. Jadi kalau dalam peradatan kami lamorannya ya, Bang ya. Iya. Raja kami dalam Rangkuti. Betul. Ntar lagi di sini ada makam Raja Rangkuti, Bang. Iya. Yang berlogo harimau sebelah janggut. Kanan. Janggut. Iya. Umpung janggut merpayung aji. Abang asalnya dari mana, Bang? Kota Napan, Panyabungan? Panyabungan Timur, Selatan, Barat? Panyabungan Tiga. Tiga, oh, masih. Oh, arah Kota Siantar ya?
dekat dengan loket-loket Ike Mice itu enggak? Iya, Pak. Berarti Abang kenal sama Mainet, warnet yang jual madu itu? Kenal. Oh, itu kawan akrab saya itu, si Rajab Hasibuan. Iya. Itu dulu kuliah di Jogja itu. Kawan. Jadi saya ke situ beli apa? Pocer. Pocer, iya. Dulu kami sama-sama kuliah di Jogja. Jadi kenal di sana dulu tuh. Jadi Abang sebelum nih di 223 di mana, Bang? Oh, becak Betor. Oh, Betor. Iya. Betor yang di Panjabungan itu ya. Nah, di Medan. Oh, di Medan. Pikir yang di Panjabungan. Hah? Kembali ke laptop. Oh. Kembali ke laptop. Oh, pernah di sini juga sebelumnya. Pernah. Balik ke Betor, balik lagi ke laptop ya. Iya. Iya, betul. Berarti artinya itu tidak bisa melupakan 223 itu. Iya. Oke. Gimana rasanya pengalaman menjadi kru alias 223 bersama Bang Rahmat, Bang? Senang. Senang ya? Iya. Alhamdulillah. Nikmat ya. Tapi ini cobaannya lagi banyak nih, Bang ya. Iya. Solar langka. Penuh. Aduh. Mudah-mudahan lah nanti ini kita promosikan nomornya ini, nanti kita upload di YouTube, banyak yang nonton dan ada yang lihat kan, siapa tahu dia mau ke Jawa. Nah, itu dia bisa menghubungi nomor itu nanti. Soalnya hari ini saya tidak ada memberikan sewa buat 223. Biasanya kadang ada 2-1 gitu. Telat soalnya, kemarin sudah selesai apa ya merayapnya. Kalau kemarin 223 lewatnya tanggal 22, pas anak santri lagi libur, wah itu banyak. Ke arah Jambi itu banyak kali kemarin. Nah, ada juga mereka yang enggak rombongan soalnya. Santai aja Bang ya. Dinikmati semuanya. Dinikmati, oke. Gak usah gelis, gak usah resah. Mudah-mudahan baliknya dari Solo ada balasan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang Osama masih tidur ya? Masih lalo. Masih tidur, dia baru kerjaan. Ini supir dua masih Abang yang kemarin, yang trip masih. Malang itu. Masih. Yang mantan dari Malang ya. Masih. Sering kali perombakan kru ini saya lihat. Mudah-mudahan ini kru yang paten lah ya. Jangan lagi rombak-rombak. Depan kita ada pondok pesantren juga nih, Rohainul Jannah kawan-kawan. Tapi gak tahu nih mereka udah libur atau belum. Kalau pesantren Mustopoya Purwabaru sudah libur tanggal 22 kemarin. Tapi memang kalau Abang lewat pas lagi pas lagi merayap itu, bisa Abang macet 6 jam di Purba? Bisa lah. Wow. Karena aja ada yang pintar-pintar lagi, bisa lewat. Iya. ALS. ALS 203 bom berantem juga. Kemarin ALS berapa ya? Tanya dia. Trip. Nggak tahu, pokoknya dia katanya dari Juhur. Sudah di Jembatan Merah. Bisa lolos dari macet itu sore menjelang maghrib. Macet total. Total Bang. Wah susah lagi keluarnya. Pokoknya kemarin banyak LS yang ketemu di situ, beruntun banyak banget jadinya. Banyak yang telat ke Medan itu. Orang pada libur semua libur. Jadi bis yang datang dari arah Medan pun pada mutar di situ semua jemput. Belum lagi atuh ada kemarin satu bus yang rusak di situ Bang, di tengah kemacetan tuh. Bis dari tetangga sebelah rusak pula di situ. Nah, itu yang bikin tambah macet. Aku aja naik sepeda motor susah, jalan kaki saya kalau mau ke Jaya. Lagi naik mobil. Da
saya sudah berada di Pasar Maga. LS 234 masih jauh di belakang. Paling udah mau nyusul. Iya, tadi saya pantau di YouTube-nya anak-anak si Dimpuan, jam 8 itu dia bertolak dari SP. Berarti dekat ini selisihnya. Ya makan di mana, Bang? Pondok Pudung. Ya. Oh. Kadang Duta Selera. Duta Selera. Oh. Ini nanti kemana, Bang? Duta Selera. Enggak. Pondok Pudung. Takut. Langsung. Takut. Dia ya. Biar saya ikut ke Jogja ya. Wah, ya ini saya diculik jadinya nih. Diculik ke Bang YouTube dulu. Ayo, saya mau diculik sama Bang Rahmat, mau ke Solo kawan-kawan. Terus, oke, segitu dulu video 41 bersama LS 23. Nanti kita lanjut lagi ya, pas nyampai di Pondok Pudung atau di mana.